ini bacon ini bos ya. Iya. Ini harga berapa bos ini bos? Ini paling banter 13 kurang seperempat. 13 kurang seperempat. Iya. Nah, ini usia berapa bulan nih bos? Lebih. 1 tahun lebih ya? Enggak, ya, 9 bulan. Harganya berapa ini? Saham setengah? Oh, enggak ada sampai 15 kurang. Oh, 13. Kok jauh nih, Mas. Kalau sama orangnya ini, saham setengah. Ini ada sapi bacon di teman-teman. Tolong. Ya, ini. Ya, yang mau diambil ya. Ada sapi-sapi bacon. 13 kurang seterakan, seberapa? Kurang sepencokan. Ini ada sapi-sapi bacon. Ini usia sekitar hampir 1 tahunan ini, teman-teman. Ini. Harga berapa, Mas? Yang ini, di musim ini. Kurang tahu, ya. Ini kurang tahu ini. Kamu gini, Mas, ya? Ya, gimana? Ini sekitar harga 13 setengah ini teman-teman. Ada sapi-sapi bacon ini. Ini usia sekitar kurang lebih 1 tahunan. Yang merah-merah itu sampai berapa, Bos? Yang merah-merah ini. 14. Iya, limusin tapi untuk kue. Oh, ini limusin. Ini harga 14 aja limusin itu, teman. Iya, ini harga 14 jutaan ini, teman. Ada sapi di musim dan sapi bacon ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Nah, ini ada sapi bacon lagi. Ya. Yang ini berapa yang ini, Bos? Paling banter lah 13 ini, Mas. 13 ya. Paling banter. Yang ini. Yang ini. Heeh. Bisa lebih 13. 13 lebih ya. Oh, gitu ya. Terus sampai kon-kon itu, Bos. Sampai error, Bos. 14-an, 14 aja. Oh, gitu ya. Ini hampir 1 tahunan belum ada, ya, Bos ya. Belum. Ada sapi limusin, sapi bacon, nah gitu. Ini dari pasar sapi Wonoasih, Kabupaten Probolinggo, di tanggal 25 Februari 2020 bersama Cina TV ini, teman-teman. Sapi-sapi murah ini teman-teman di pasar ini. Itulah situasi dan kondisi dari pasar sapi Wonoasih Probolinggo. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini masih ada sapi-sapi bacon di temen. Wah, ini baru di merapikan tanduknya ini. Harga berapaan, Mas? Harga berapaan ini? Tidak tahu ya? Harga berapa, Mas?
Berapa? 5 ribuan. 15-an ya? Oh, ini harga 15 jutaan. Pengawan, Mas. YouTube, Bos. YouTube. Ya. So YouTube ini. Ini harga 15 Mas. Jutaan. Teng, mukanya, Mas, mukanya, Mas. Ini harga. <Dina, Ardek. laughs> So YouTube, oke. Okay. Ini harga 15 jutaan ini, guys. Teman. Ini baru dirapikan paduknya. Ayo YouTube. Juta lebih ini teman-teman, ada sapi-sapi pekot. Sapinya teman-teman. Ini pasarnya ramai sekali ini teman-teman. Harga dari 13 sampai 15 jutaan itu. Wah, ini ada yang super ini. Ada limusin. Nah, ini patahnya. Harga berapa, Bos? Harga berapaan, Bos? Yang mana? Ya ini, Pak. Ini lebih pedas. 14 lebih ya, Pak, ya? Iya. Terus yang ini? Ini 14. 14 pas, 3. Ya? 14.300 ya? Iya. Ini sekitar usia berapa bulan, Pak, ini? Ini paling 6 bulan. 6 bulan, ya, Pak, ya? Oh, bagus paling ini, sapi. Oh, iya. Ini, Bos. Limusin. Yang ini harga berapa, Bos? Hah? Harga berapa yang ini, Bos? 700, 2000. 12.700. 12.700. 12.700. Dan seperti itu. Yang ini harga 14 juta lebih nih, teman-teman. Ini barangnya super. Yang ini 12.700 ini. Ini saya soalnya tidak tahu bahasanya sini, teman-teman. Asli limosin. Nah, asli limosin ini, Bos. Harga berapa, Bos? Harga berapa tadi? 13.750. Oh, 13.750. Usia berapa bulan nih?
Usia berapa bulan ini, Bos? 6 bulan 7 bulan. Oh, 6 bulan 7 bulan ya. Barangnya bagus banget. Tunjuk, Bos. Iya. Oh, ini maksudnya masuk YouTube ini. Sapinya ada sapi-sapi pekon ini. Pekon. Oke, teman-teman, beginilah review kami dari pasar sapi Wonasih Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur di hari Selasa, tepatnya di tanggal 25 Februari 2020. Semoga ini menjadikan motivasi untuk para pecinta sapi dan peternak sapi dimanapun Anda berada. Salam hormat dari kami, Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.